habis punya Cika makin banyak aja ya. Kok kamu tahu sih ya? Iya, ayah yang cerita kemarin sore. Boleh lah pinjam satu mah buat ntar sore main di rumah. Hehehe. Ya tanya sendiri aja langsung ke Cikanya sih ya. Itu Cika, Pi. Iya. Cika, mau kemana? Lah. Cika! Pi, kenapa adik kamu? Manyun mulu kayak Suneo? Ih, nggak tahu tuh. Biasanya kalau lagi bete gitu ya, lagi ada kepengenan. Oh, hehehe, bisa gitu ya. Cika. Yaudah ya, masuk yuk. Ayo. Mau minum apa ya? Apa ya? Es cappuccino boleh deh. Jangan yang aneh-aneh deh, yang ada aja. Emang adanya apa? Air putih. Jangan nawarin kalau gitu. Hehehe. Ya basa-basi aja gitu ya. Ya udah, aku ambil dulu ya air putihnya. Oke deh, Pi. Kenapa? Kesurupan? Dih, kenapa sih nih bocah? Sebel. Kenapa sih sebel Mbayel ada di sini? Ya kalau sebel, Mbayel pulang nih. Tau ah, pokoknya sebel. Dih, kenapa sih? Aneh banget deh. Pi! Apa ya? Buruan sini deh, lihat tuh adik kamu. Siapa? Pakai nanya siapa lagi? Ya Cika. Oh iya, bentar ya, nanggung nih mau kasih gula. Huh? Apanya yang dikasih gula? Ya air putih kamu lah ya. Gimana sih? Dih, masa air putih dikasih gula sih? Oh iya ya. Tuh lihat kakak kamu Cika, aneh banget kan? Gak mau tahu, harus diganti titik. Apa sih? Ini dia. Lama bener deh, perasaan cuma ngambil air putih doang. Hehehe, sorry ya. Soalnya tadi aku bingung, air minum kamu enaknya dikasih gula atau garam ya? Dih, aneh banget sih. Tuh lihat adik kamu, dari tadi manyun mulu. Cika kenapa sih? Manyun mulu aneh deh. Tadi Mbak Pinanya di luar juga malah lempeng aja kayak setrikaan. Gak ada satupun yang ngerti Cika. Tadi Mbak Yel nanya ke Cika, Cika kenapa? Malah manyun aja. Iya, kamu lagi kenapa sih datang bulan? Aneh banget deh. Cikanya lagi ada kepengenan apa? Cerita dong sama Mbak Pi. Cika tuh lagi pengen tas Pop-It, Mbak Pi. Hah? Tas Pop-It? Teman sekolahnya Cika udah banyak yang punya, tapi Cika belum punya. Hehe, bilang dong dari tadi. Pi, bikinin sana. Kasian tuh adik kamu minta tas Pop-It. Hah, kok bikin sih? Belilah Mbak Yal. Beli. Terus itu Pop-It banyak mau dikemanain? Hah, gimana sih maksudnya? Yaudah, tunggu bentar. Nah, gitu dong. Itu baru kakak yang baik hati. Hehehe. Tuh Cika, gak usah bete lagi. Tuh Mbak Pi mau bikinin tas Pop-It buat kamu. Apa kamu ya? Mau dibikinin tas Pop-It-nya juga? Sini bayar. Yeay, siapa juga yang mau dibikinin tas Pop-It? Yaudah, tunggu bentar. Gampang kok bikinnya, tas Pop-It kan? Kok bikin sih? Mbak Pi aslinya ngerti gak sih yang apa Cika mau? Udah, tunggu aja. Ntar juga kamu pasti seneng kalau tas Pop-It-nya udah jadi. Hehehe. Emang bisa ya Mbak Pi bikin tas Pop-It? Yeay, gak percayaan banget sih. Gimana sambil nunggu Mbak Pi bikin tas Pop-It, kita beli cemilan dulu yuk. Boleh deh. Ayo. Let's go. A few moments later. Gimana? Udah gak bete lagi kan? Hehehe, enggak lah. Kan udah ditraktir sama Mbak Yau. Yaudah yuk kita masuk. Ayo.
Duh, Bapi mana sih? Bapi, udah belum bikin tas popinya? Tunggu bentar, ini hampir jadi nih. Cepetan, jangan lama-lama ya. Cika udah gak sabar pengen lihat nih. Iya, Duh gak sabar banget sih. Iya ya sih, sebentar lagi popin tasnya Cika jadi. Eh, ngomong-ngomong kok kamu ribet banget sih pengen tas yang ada popitnya? Ih, ribet gimana? Tas popit kan lagi freezer, Mbak Iyal. Cika juga pengen lah punya tas popit. Oh, gitu. Ya aneh aja gitu. Popit kok ditempel-tempelin ke tas? Hah? Maksudnya? Ini dia, tas popit buat adikku tercinta. Hah? Yeay, bagus banget, Pi. Iya dong, Epi gitu loh. Apa, Babi? Kok gitu sih? Loh, ini kan tas popit. Cika minta tas popit, kan? Ya, Babi bikin lah tas yang ditempelin popit. Ih, Babi mah nggak ngerti yang apa Cika mau. Apa yang salah sih? Ini kan tas popit. Iya sih, Cika aneh deh. Popitnya kurang banyak. Kalau kurang, nanti sama Mbak Pi ditambahin lagi popitnya. Ya kan, Pi? Iya, Cika. Mbak Pi udah bikin susah-susah tahu. Masa Cika nggak suka tas popit bikinan Mbak Pi sih? Ya, abisnya Mbak Pi nggak ngerti yang apa Cika mau. Emang Cika maunya apa? Cika kan udah bilang, Cika mau tas popit, Mbak Pi. Loh, emang salahnya Mbak Pi gimana? Coba Cika jawab, ini apa? Terus ini yang nempel apa? Popit. Jadi ini namanya tas apa? Tas popit. Cika, Cika, orang itu bener tas popit kok? Gimana sih? Ih, bukan kayak gitu, itu loh. Tas beneran yang ada popitnya. Ya itu apa? Itu juga kan ada popitnya. Tahu ah. Ngambek lagi. Terus gimana itu tasnya? Ya udah, Mbak Pi buang aja deh tasnya. Terserah deh. Hehehe, ya udah Pi, apa boleh buat. Ayo kita kasihnya itu. Ya udah deh, tunggu di sini ya. Mau kemana lagi? Mau tambahin popinya? Bukan dong, pokoknya tunggu aja di sini, jangan pulang dulu. Pulang kemana? Ini kan rumah Cika juga. Hehehe, iya ya. Aneh-aneh aja lu Pi, buruan ambil. Oke bos. Bentar ya Cika. Gak ada. Hehehe, apa sih? Tara! Udah, jangan bete lagi. Kok Bapi bisa punya tas popit kayak gini sih? Iyalah, Bapi tahu. Pasti Cika bakalan pengen tas popit kayak gini. Makanya kemarin Bapi sama Mbak Yal beli tas popit itu tuh. Makasih ya Bapi, Mbak Yal. Kalian ngertiin Cika banget deh. Tadi katanya gak ada yang ngertiin Cika. Gimana sih? Udah umpetin tasnya. Kenapa gitu? Ntar diambil loh sama Mbak Iyal. Di enak aja. Itu kan tas popit buat bocah, Pi.